Hai guys dan selamat datang. Ramai antara kita yang mahukan peranti yang tidak begitu mahal. Sudah tentunya Xiaomi Redmi Note 5 A Prime ini sudah tersenarai dalam perancangan korang. Jadi ini pengalaman saya selama menggunakan peranti ini. Spesifikasi yang ditawarkan pada peranti ini adalah prosesor Snapdragon 435 dengan Adreno 505 GPU, 3GB RAM, 32GB storage, menjalankan Android 7.1.2 MIUI 9.1, micro USB, IR Blaster dan headphone jack. Spesifikasi yang bagus di sini dan ditawarkan pada harga RM699. Sekarang mari kita lihat rekaan. Redmi Note 5 A Prime menggunakan rangka aluminium dan beratnya 153 gram. Ianya ringan dan akan timbul kelemahannya iaitu kualiti aluminium yang lemah. Pada peranti ini, ia memilih rangka yang ringan dan dapat lihat menggunakan aluminium yang nipis. Korang dapat rasa gap antara aluminium belakang dan juga komponen di dalam tersentuh jika menekannya. Skrin 720p IPS LCD dan menggunakan nisbah 16:9. Nisbah yang lama ini juga merupakan format yang boleh dikatakan sudah lama. Media sekarang pun masih lagi dalam format ini. Tak ada masalah di situ. Pada harga ni saya akan cakap ianya cukup untuk memaparkan paparan media dan tindak balas skrin boleh dikatakan cepat dan bagus. Tidak mempunyai masalah untuk melihat dari mana-mana sudut. Di bawah cahaya matahari pula tidak begitu terang dan auto brightness dia kurang memberi tindak balas. Menggunakan kaca Gorilla Glass 3 untuk perlindungan tambahan, sila gunakan pelindung skrin. Kamera utama 13MP f2.2 hadir dengan flash. Hasil gambarnya, komen saya cuma warnanya sedikit pudar. Kamera hadapan 16MP f2.0 yang juga boleh merekod video 1080p. Hasil gambarnya seperti yang korang lihat, ianya tidak begitu tajam. Tapi untuk penggemar beauty mode, ianya mempunyai Beautify 3.0 untuk mereka yang mahu mencantikkan lagi gambaran selfie. Sepanjang penggunaan Android 7.1.2 dengan antara muka MIUI 9.1, pertama sekali ianya mempunyai antara muka yang cantik, cartoonish 2D yang warna-warni dan bersih. Sistem operasi 7.1 maka split screen boleh dilakukan dengan mudah. Sistem dalaman berjalan dengan lancar seperti menggunakan aplikasi media sosial, tidak memberi sebarang masalah dan nampaknya peranti ini memberi prestasi di luar jangkaan saya sendiri. Scroll Twitter dan Facebook nampaknya tidak memberi sebarang masalah sehinggakan fungsi split screen dan korang boleh menilainya sendiri yang ianya tidak mempunyai sebarang masalah. Gaming pula dapat lihat yang ia menurunkan resolusi untuk memberi ruang kepada frame rate yang tinggi dan pada masa yang sama dapat mengekalkan suhu prosesor yang rendah. Xiaomi mempunyai aplikasi yang boleh memindahkan data melalui aplikasi Mi Drop. Sekiranya anda mahu memindahkan data melalui Bluetooth tanpa menggunakan data. IR Blaster dan signal untuk penerimaan radiasi radio antara fungsi yang tidak lagi ditawarkan pada peranti premium. Tidak perlu menggunakan data sekiranya anda mempunyai data yang terhad ataupun ingin menjimatkan data apabila mendengar radio. Satu perkara yang saya mahu Xiaomi ubah cuma buatkan capacitive touch ini menyala supaya senang untuk menekannya pada waktu malam mahupun siang kerana saya selalu tersalah tekan setiap kali mahu menekan butang ini dengan cepat. Okey, itu saja pengalaman saya menggunakan peranti ini. Xiaomi Redmi Note 5 A Prime ini dijual pada harga RM699. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.